Riau merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Pulau Senayang dikelilingi oleh lautan yang kaya akan hasil laut yang mengandung berbagai jenis ikan seperti kerapu, sonu, bilis atau ikan teri, cumi, kepiting, dan lain-lain. Hingga masyarakat penduduk Pulau Senayang bermata pencaharian di laut sebagai nelayan. Pulau Senayang memiliki berbagai macam makanan khas Melayu, salah satunya lakse, yang terbuat dari bahan dasar tepung sagu dan ikan, juga merupakan bahan baku tambahan untuk makanan khas Melayu yang satu ini. Lakse Maknom, salah satu nama UMKM yang berada di Pulau Senayang. Siapa sih yang tidak tahu mengenai lakse Maknom, makanan khas Melayu di Pulau Senayang? Lakse Maknom sudah berjalan sejak tahun 2010 silam hingga sekarang dengan diberi nama brand yang diambil dari nama pemilik UMKM yaitu Mahanom menjadi Lakse Maknom. Di UMKM Lakse Maknom terdapat dua varian yaitu lakse kuah dan lakse goreng. Kadang-kadang pelanggan hanya membeli lakse kosong saja atau mie laksa. Bahan baku lakse Maknom memilih bahan-bahan terpilih untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Proses pembuatan mie laksa sangat sederhana dan dibuat menggunakan cara tradisional. Pertama, persiapan tepung sagu. Ditongseng, membuat adonan tepung sagu yang telah ditongseng diuleni dengan air panas. Lalu digiling dengan penggiling tradisional membentuk mie dan selanjutnya direbus dan dicetak. Pemasaran lakse Maknom dengan berjualan keliling, menitip di warung, dan kadang-kadang ada yang memesan keluar daerah seperti Tanjung Pinang, Batam, dan lain-lain. Apa kata pelanggan lakse Maknom terhadap kenikmatan lakse Maknom? Rasa dia sedap, nikmat, bumbu dia meresap, pokoknya pas di lidah. Satu kata untuk lakse. Nah, sudah terbukti bukan? Lakse Maknom memiliki rasa ciri khas tersendiri. Tunggu apa lagi? Ayo pesan dan rasakan kenikmatan yang berbeda dari lakse Maknom. Cara pesan ke nomor WhatsApp berikut.